Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos edisi kilas pemberitaan di portal berita online nikeras.co bersama Stella Pardi, Daniel Berita selengkapnya. Sekjen HKBP Pendeta Dr. Victor Tinangmunan dan Kadip Koinonia HKBP Pendeta Dr. Dionel Sinaga menghadiri perhelatan sidang raya ke-15 Persekutuan Gereja-Gereja di Asia atau CCA. Persekutuan Gereja-Gereja di Asia atau Christian Conference of Asia menggelar sidang raya ke-15 mereka yang berlangsung dari tanggal 28 September hingga 3 Oktober 2023 di kota Kottayam, Kerala, India dengan mengusung tema God Renew Us in Your Spirit and Restore the Creation. Tuhan baharuilah kami dalam rohmu dan pulihkanlah ciptaanmu. Gereja-gereja di seluruh Asia berkumpul untuk merenungkan realitas yang kompleks dan menantang di seluruh benua tersebut. HKBP salah satu gereja yang aktif terlibat dalam CCA. Sidang raya ini memberikan kesempatan bagi delegasi dari berbagai denominasi, suku, dan bangsa di seluruh Asia untuk bertemu, berdiskusi, dan berbagi pengalaman. Hal ini menguatkan komitmen mereka dalam kerjasama ekumenis untuk menciptakan perubahan positif dan menghadapi tantangan bersama. Kita beralih ke berita selanjutnya, Epurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar memimpin perayaan jubilium 50 tahun dan acara peletakan batu alas atau mameyakun batu ojahan MBO HKBP si pintu-pintu. Epurus HKBP juga menyampaikan visi dan harapannya untuk jemaat HKBP si pintu-pintu. Ia menyatakan dorongan agar jemaat ini dapat bertumbuh secara signifikan dalam iman dan jumlah warga jemaat. Saat ini HKBP si pintu-pintu memiliki anggota jemaat sebanyak 185 kakak. Epurus berharap bahwa hingga jubilium 75 tahun, jumlah warga jemaat ini dapat bertambah hingga mencapai 1000 kakak. Dia meyakini bahwa dengan usaha bersama dan kasih sesama, visi ini terdapat tercapai dan Tuhan akan menjadikannya. Epurus HKBP bersama seluruh pelayan dan warga jemaat merayakan jubilium 50 tahun dengan penuh kebahagiaan dan semangat iman. Kita beralih ke berita selanjutnya, Kepala Departemen Marturia HKBP Pendeta Daniel Harahap melayani ibadah dan memimpin perayaan ulang tahun 162 HKBP di HKBP Resort 50. Kadip Marturia memimpin ibadah dan perayaan ulang tahun ke-162 di Gedung Maranatha HKBP 50. Ibadah dan perayaan dihadiri ribuan orang jemaat, para halado dan pelayan penuh waktu dari 3 distrik yang berbeda. Wilayah 50 menaungi resort dan huria yang berada di wilayah Kabupaten Batubara mencakup 3 distrik di HKBP, yaitu Distrik Tebing Tinggi, Distrik Sumatera Timur, dan Distrik Asahan Labuhan Batu. Dalam wilayah ini terdapat 14 resort dan 51 huria dengan jumlah keseluruhan anggota jemaat sekitar 4.200 kepala keluarga. HKBP 50 dilayani Pendeta Resort Pendeta Jimmy Huta Barat. Ia selaku Ketua Umum Perhelatan Besar ini menyampaikan sukacita atas kesuksesan penyelenggaraan acara ini. Perayaan ulang tahun HKBP ke-162 ini tidak hanya menjadi momen untuk merayakan sejarah gereja, tetapi juga menjadi wujud persatuan dan kebersamaan dalam iman. Demikian reportase Kairos edisi kilas pemberitaan di portal berita online kairos.co. Kami mengajak Anda untuk membaca dan mengikuti berbagai pemberitaan beragam dan terupdate melalui portal berita online kairos.co. Kami juga mengajak Anda untuk mengirimkan berbagai informasi pelayanan Anda untuk selanjutnya ditayangkan baik melalui portal berita online kairos.co atau kanal YouTube kesayangan Anda di Kairos TV Official. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.